Korem 011 Lilawangsa menggelar acara serah terima jabatan Komandan Kodim Jajaran. Upacara sertijab dipimpin oleh Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana, berlangsung di Gedung KNPI Senin 4 Juli 2022 di Los Sumawe. Pergantian dua pejabat Dandim, yakni Dandim 0103 Aceh Utara dari pejabat lama Letkol ARM Oke Krisyanto, SAP, kepada Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono, SIP, MIP. Kemudian Dandim 0113 Gayu Lues dari pejabat lama Letkol Infantri Yudi Hendra Prastio kepada Letkol Infantri Krismanto, SPD. Selain itu, Danrem 011 Lilawangsa juga memimpin tradisi koprapot penerimaan warga baru, yaitu Mayor Infantri Abdul Hadi Esos yang akan menduduki jabatan sebagai Kasih Intel Korem 011 Lilawangsa dan Mayor CHK Yantoro sebagai pejabat Kakum Rem 011 Lilawangsa. Di sela kegiatan tersebut, Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Bayu Permana mengatakan kepada pejabat yang baru dapat meneruskan tugas yang telah direalisasi oleh pejabat lama untuk diteruskan di wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di antaranya dalam membantu kesulitan masyarakat seperti pembangunan tanggul, pencegahan bencana banjir, dan pembangunan akses jalan di daerah terisolisir. Hari ini kita melaksanakan acara serah terima jabatan Dandim Aceh Utara, kemudian Gayu Lues sebagai reorganisasi, kemudian mudah-mudahan ini mendapat menjadi angin segar dengan pejabat yang baru, kemudian PR-PR sudah dibuat oleh roadmap oleh Dandim-Dandim yang lama untuk dilanjutkan oleh Dandim yang baru. Kemudian mungkin di Aceh Utara ini, kita akan membantu penyelesaian Waduk Burung Kerto yang kita dapat diselesaikan dan dapat mengatasi banjir di wilayah Aceh Utara ini. Kemudian untuk di Gayu Lues mungkin PR yang akan untuk para dandim itu jalan tembus yang mungkin akan kita laksanakan dalam TMMD skala besar antara Gayu Lues sampai ke Aceh Tamiang, sehingga Gayu Lues tidak menjadi daerah terisolir lagi. Ini kita upayakan bisa dilaksanakan di tahun 2023.